Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Sebelum kita lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office, dan masih banyak lagi tutorial lainnya. Anda juga bisa request tutorial di sini. Selamat malam, kali ini kami akan berbagi tutorial yaitu tentang handphone, yaitu membahas tentang cara flash handphone OVO dengan tipe 3001. Oke, langkah pertama yang perlu Anda siapkan adalah firmware. Di sini saya sudah menyiapkannya. Jika Anda belum punya, silakan Anda download melalui link deskripsi video ini. Di situ sudah kami siapkan firmware dan tolnya. Nah, ini adalah firmware yang sudah saya siapkan dan ini adalah drivernya. Ini firmware dan tol, di dalamnya sudah satu paket. Sekarang kita ekstrak, kita akan menginstal drivernya terlebih dahulu. Oke, Anda klik dua kali untuk menginstalnya. Selanjutnya klik next, lalu di sini Anda tandain next, lalu install. Silakan Anda tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah selesai. Sekarang Anda klik finish. Kita refresh terlebih dahulu. Ini terlihat agak lemot komputernya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke menu awal. Ini di firmware dan tol. Oke, sekarang Anda hubungkan handphone Anda dengan komputer melalui kabel USB sambil menekan tombol volume plus. Lalu Anda hubungkan, nanti driver akan menginstal seperti ini, bisa Anda lihat. Nah, di sini kita tunggu sampai proses install selesai. Oke, driver selesai keinstal. Sekarang kita buka firmware dan tool ini. Selanjutnya Anda buka MSM download tool, ini seperti punya saya. Di sini saya akan memilih 4065. Selanjutnya Anda pilih yes samping kiri. Selanjutnya Anda klik pojok kanan, lihat video saya. Ini toolnya berbahasa Cina, jadi saya pusing menjelasinnya. Anda klik saja ikuti video saya, kita tunggu. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Ini data firmware kita terlihat oke semua. Lalu di sini Anda pilih samping kiri, oke. Lalu Anda klik pada bagian USB. Ini handphone kita terdeteksi di sini. Lalu Anda klik start. Anda klik saja. Nah, ini proses flash akan berjalan seperti ini. Tinggal kita tunggu sampai selesai. Oke, mungkin seperti biasa nanti video proses flash akan kami percepat untuk menyingkat waktu tutorial ini, karena kalau kita tunggu durasinya sangat panjang, kurang lebih proses flash akan memakan waktu 5-10 menit. Oke, ini proses flash sudah selesai. HP akan merestart dan hidup kembali.
Mungkin cukup sekian tutorial cara flash handphone OVO tipe 3001. Selamat mencoba. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.